Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Adi Mulyana didampingi Kasat Res Narkoba AKP Ilman Robiana melaksanakan press release pengungkapan kasus narkotika golongan 1 jenis sabu oleh jajaran Satres Narkoba Polres Lebak bertempat di Mapolres Lebak pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Ade menjelaskan diawali dari penyelidikan panjang oleh Satreskrim Polres Lebak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 dilakukan undercover terhadap seorang yang diduga pengedar dan berhasil mengamankan pelaku. Berikut barang bukti 3 bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu seberat 387 gram. Dari pengungkapan tersebut dilakukan pengembangan ke daerah Bogor, Jawa Barat dan berhasil mengamankan HS umur 43 tahun, warga kelurahan dan berikut barang bukti 1 plastik besar diduga narkotika jenis sabu seberat 765 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun dan maksimal pidana mati. Dari Banten, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.